Hello Traders. Balik lagi nih di Tanya Master Gemar episode 3. Udah banyak nih masing-masing pertanyaan yang ditanyain di YouTube channel kita. Banyak banget. Entah itu technical, entah itu fundamental. Betul, yang ada di stock sama futures market. Mending kita kali ini hanya milih berapa pertanyaan, Tri? 6 pertanyaan yang bakal ditanya. Oke, kita langsung aja yuk ke Master ya, ada di belakang. Cek. Ada berapa pertanyaan sekarang? Ada 6 sekarang. Halo, halo Master. Selamat datang di Tanya Master Gemar. Jadi hari ini ngapain kita nih? Kebetulan udah banyak pertanyaan ya yang masuk ke kita dari Master Tanya Master Gemar yang episode sebelumnya. Oke, teman-teman, sekarang ada pertanyaan terbaru. Senang sekali saya bisa menyambut Anda hari ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya, dan bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi satu concern, dan gimana sih bisa terjawab. Yuk, silakan langsung pertanyaan nomor 1. Boleh, dari gue dulu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Imam Wahyudi di Blitar posisinya. Halo Blitar, halo Pak Imam, thank you datarnya. Apa nih pertanyaannya? Mau nanya nih, bagaimana cara Astronaci menerapkan analisa teknikal khususnya menggunakan moving average? Oke, bagaimana caranya pakai moving average? Jadi kalau di DVD Ultimate itu kita udah jelasin tentang konsep daripada analisa menggunakan moving average. Jadi moving average itu adalah trend following indicator. Anda bisa menggunakan moving average itu untuk menentukan arah tren yang saat ini sedang terjadi. Cara gampangnya gini, kalau misalnya harga bergerak di atas moving average, terus kemudian dia membentuk primary, secondary, dan terus naik, maka yang kita perhatikan di sini adalah kemungkinannya harga itu memang terus akan bergerak di dalam trend bullish. Tapi pada saat harga itu terus menerus di bawah dan harganya membentuk 45 derajat ke bawah, terus menerus turun seperti itu juga besar kemungkinannya memang tren yang saat ini terjadi adalah bearish trend. Jadi disinilah kita akan melihat konsepnya bagaimana moving average, khususnya exponential moving average, itu akan kita jadikan panduan untuk kita bisa melihat target, bukan target sih sebenarnya, jadi tren arah harga itu bagaimana ya. Jadi itu salah satu konsep dasarnya, dan nanti lebih lanjutnya silakan mempelajari lebih detail technical analysis yang benar, karena saat ini tuh banyak banget technical analysis yang asal-asalan, yang tidak standar. Jadi nanti di DVD Ultimate itu kalian bisa mendapatkan satu konsep technical analysis yang benar, dan kemudian bagaimana caranya melihat arah tren dengan menggunakan trend following indicator khususnya moving average. Jadi begitu Pak Imam ya. Terus ada lagi nih, sebenarnya lanjutan pertanyaan sih, ada nggak sih angka-angka istimewa yang ada di moving average? Biasanya kan astrologi ada ya, mulai dari 90, 34, 21, bisa nggak dijelaskan? Ya, jadi banyak banget kalau orang-orang menggunakan angka-angka moving average, bisa 7, 5, 20, dan akhirnya semua orang menganggap bahwa semua angka-angka itu sakral gitu. Nah, ini yang repot. Padahal kalau Anda perhatikan, setiap angka moving average, berapapun, misalnya mau tebak angka berapa? 90. Tebak berapa? 28. Nah, 90 semua orang udah ada. Mari kita pakai 28 dan kita lihat, saya tampilkan layar ini 28. Kita langsung lihat 28 ya. Perhatikan. Nah, di moving average 28 pasti juga ada yang mental gitu. Coba sebut lagi angka berapa? 41. 41 angka yang aneh 41. Mari kita buka angka 41. Nah, kalau Anda perhatikan, ada enggak yang berbalik arah di 41? Ada kan? Ah, ini aneh gitu. Jadi sebenarnya moving average mau pakai yang mana kalau semua angka itu bisa berbalik arah? Kalau Fibonacci memiliki beberapa angka-angka penting, maka Astronaci menggunakan angka-angka rasio Fibonacci. Nah, alasannya kenapa kita pilih itu nanti lebih detailnya Anda bisa lihat di video Ultimate ya. Tapi yang jelas supaya tidak terlalu dalam, intinya hati-hati pada saat Anda memilih angka, maka semuanya itu sebenarnya juga memiliki kesempatan untuk membalikkan arah harga atau mental atau berpantul di situ. Tapi standar kita adalah saya berusaha menggunakan angka-angka Fibonacci untuk melakukan analisa atau menggunakannya sebagai parameter dari moving average. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih Pak dari Atmaja. Ya. Pertanyaannya itu mendasar banget sih sebenarnya. Berapa sih profit rata-rata per bulan untuk trader yang udah konsisten profitnya, udah jangka panjang? Pak Atmaja. Iya, Atmaja. Pak Atmaja, halo. Jadi kalau ditanya konsisten berapa banyak, kalau Astronaci sejak 10 tahun yang lalu ya kita punya benchmark untuk saham itu setahun 30%. Tapi kalau futures ya itu
kita kalau di asuransi itu uang kecil jadi gede, banyak banget ya. Misalnya di CET batch 1 ya, itu modal 200 jadi 11.000 dalam 2 malam, bingung ngitung percentage. Terus kemudian A-Club nih kliennya Tria, ya Pak Endra itu dari modal kalau asal 326 jadi 9.000 ya dalam waktu semalam. Nah ini sih ekstra banget, tapi kalau kita bicara secara rata-rata, kalau Anda tradingnya konsisten mungkin 1 banding 1 ya, 100% sebulan harusnya memungkinkan. Jadi modal 3.000 jadi 3.000 atau at least jadi separuhnya berarti 4.500 ya. Itu kalau di futures dengan price action dan konsep trading Astronaci. Next. Terus ada lagi nih, ini special question dari Singapore. Mm-hmm. Ini namanya Harold. Oh. Hi Harold, how are you? Yeah. Dia bilang, I was hoping that this small trading could help me learn to fly. Dia bilang gitu, kebetulan mau calon pilot sih kayaknya. Terus, I'm not a trader, but me and my wife wish to learn. Is it possible as a newbie? Yeah, Harold, I'm glad you are here finally. We are not speaking in Indonesia and YouTube, but in English, I mean. Okay, Harold, thank you very much for sending us a question. As we know that we are not speaking English in the YouTube, but we really appreciate you can try to understand what we are talking about, all right? But your question is whether you and your wife can trade and finally you can get some money to do a flat training. For me, it yes. It depends how do you learn your basic fundamental skills. And if you're looking for Singapore stocks, I also trade some Singapore stocks. Then you can start from Singapore stocks or you can also start from Indonesian stocks. Why? Indonesian stocks is slightly better in the return, like annual return is better than Singapore stocks. And also, I'm gonna teach you how to trade gold in the futures market. It's more volatile, aggressive, but you can use small amount of money to get bigger money compared to the stock. So I believe you can learn of that. So feel free to join Astronaci to learn how we trade, to learn how our trader, how our member can make money from financial market, okay? Great, so Carol wants to become a pilot. He's my friend and his wife used to be a flight attendant in Singapore Airlines. Now she's retired, build a family, and I believe we can help him to make money in financial market. So don't give up, Carol. Go to Indonesia, study here, or maybe we can meet sometime when I go to my office in Singapore, okay? Next Pak, ini ada dari Dea Pak. Dia nanya, dia trader pemula, baru dia sebelumnya di stok. Dia nanya kayak gini, apakah jumlah supply dan demand dari posisi yang diopen oleh trader di futures market itu benar-benar bisa menggerakkan harga? Okay, very good questions Dea. Kalau kita bicara tentang the real market, of course seperti saham karena direct market access. Tetapi kalau kita bicara di over the counter market, tidak ya. Jadi over the counter market kalau tersentralisasi di liquidity providernya, maka mereka membuat market sendiri seperti over the counter market yang merefleksikan harga dari market real. Tapi kalau kamu mainnya di direct market access, misalnya kamu beli gold di Citibank yang langsung masuk ke LME misalnya, terus kemudian salah satu broker yang direct market access itu adalah Universal Broker contohnya, itu bisa menggerakkan harga. Tapi kerugiannya adalah saya kurang begitu suka yang direct karena size-nya besar dan kemudian tidak fleksibel. Sedangkan kalau yang over the counter market memang menggunakan liquidity provider dan tinggal memilih-milih liquidity providernya. Dan saya selama 9 tahun trading, saya selalu bersama MRG Premier dan so far that's the best ya. Makanya kenapa banyak banget yang MRG Premier, karena mereka sudah mengalami kecelakaan di semua broker baik di Indonesia maupun di luar. Awalnya okay, tapi lama-lama menyesatkan semua, dan awalnya okay, kasih bonus ini, bonus itu, menarik orang dan seperti itu, tapi ujung-ujungnya juga tidak okay. Makanya MRG Premier itu dia punya moto okay banget, tagline-nya adalah where traders are allowed to make profits ya. Jadi silakan nanti hubungin. Oh iya, buat teman-teman yang mau tanya untuk episode berikutnya, jangan lupa di 0838-594-0008. 0838-594-0008. Kalian juga bisa tanya ke Raka dan ke Tria, mereka trader loh. Ya, mereka belajar analisa dan mereka ngerti banget tentang market. Jadi enggak hanya saya, mereka juga nanti bisa kalian ajak konsultasi. Oke, okay, next. Terus ada lagi dari Pak Maulana. Halo Pak Maulana. Hey Pak Maulana. Beliau nanya nih, apakah benar ilmu astrologi itu bisa digunakan untuk memprediksi arah market? Wah, thank you. Trader lama. Trader lama.
Ya Pak Maulana, jadi kalau asuransi itu ada elemen kita tahu bahwa pada saat kita menanyakan kenapa saya harus membeli itu kita menggunakan makroekonomi. Kalau ditanya di mana saya harus membeli itu menggunakan mikroekonomi, jadi marketnya apa ya. Terus kemudian di harga berapa saya akan membeli, atau sorry, what ya. Saya melihatnya dari apa yang harus saya beli itu menggunakan mikroekonomi. Terus di mana ya, di mana dan di harga berapa saya harus membeli, itu saya gunakan technical analysis. Pertanyaannya adalah kapan saya bisa membeli, itu menggunakan siklus cycle daripada astrologi. Nah lebih jelasnya Bapak bisa cari Eye of Future Astronaci, lihat di YouTube betapa powerfulnya harga belum kejadian. Satu bulan sebelumnya kita sudah bisa predik tanggal berapa saja akan terjadi pembalikan arah. Harganya belum loh, belum terbukti, tapi tanggalnya bisa ketahuan ya. Oke, gitu Pak Maulana ya, silakan nanti tanya lebih lanjut kepada Tria bagaimana Astronaci menggunakan astrologi cycle untuk membantu trader-trader dan member dari trading club kita. Next. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Oke. Terakhir itu ada dari Pak Apeng. Oke, Pak Apeng. Sebenarnya ini saya bingung, ini nanya aku minta rekomendasi ini. Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya itu rekomendasi untuk saham di harga 3.000-an dan mengapa merekomendasikan saham tersebut? Oke, ini wajar sih. Jadi kenapa kita rekomendasikan 3.000-an atau di atas itu? Karena rata-rata saham yang udah 3.000-an mereka lebih solid, lebih stable dari pre-section analysis-nya. Dan menurut saya the best stock of this year harusnya adalah saham-saham banking. Jadi sempat dikatakan Astronaci geng tuh suka banget saham banking. Ya, kita pecinta saham banking karena jelas make money gitu ya. Jadi kalian bisa lihat saham-saham banking contohnya seperti Bank BRI itu 3.000-an, jadi Pak Apeng bisa melakukan pembelian. So, itulah semua pertanyaannya dari Tanya Master Gema episode 3. Jangan segan-segan langsung SMS di 0838-594-0008 dan subscribe YouTube ini, share ke teman-teman yang lain biar banyak yang belajar. Sukses selalu buat teman-teman dan selalu update ya di Astronaci. Kita punya Instagram juga Astronaci International dan website astronaci.com. Segera kalian dekat dengan kita dong otomatis ya. Stay tune ya, subscribe dan seterusnya follow supaya dapat informasi lebih lanjut. Oke. Okay? Bye bye Astronaci, we make you rich with astrology trading. Bye.